inilah dia merupakan susunan pemain dari Borneo FC Samarinda. Yang menarik dari line-up ini, pelatih mereka Peter Huisra hanya melakukan satu pergantian, yaitu dengan memainkan Mariano menggantikan Terence Puiri. Sisanya adalah pemain-pemain yang ditampilkan dalam dua pertandingan sebelumnya. Kita lihat ada Leo Gaucho bersama Lili Pali di depan, ada Rivaldo Bergwijno, ada juga Kei Hiroshi di tengah, dan di posisi penjaga seperti biasa adalah Nadio Argawinata. Para pemain asing baru di Borneo FC bisa langsung nyetel, yang membuat permainan mereka stabil dan juga konsisten. Artinya Borneo FC secara kali ini pemirsa berhasil lagi dikuasai dengan baik dengan permainan cepat yang dilakukan. Wow. Dari lini tengah baik, bagaimana 35 pertandingan. Lupas langsung saya ke depan pemirsa. Kesempatan kali ini dimiliki oleh Mariano Peralta. Ya, serangan dari para pemain Bali memanfaatkan lebar lapangan. Oh, cukup baik turning. Sekarang bahaya. Borneo FC juga sering memberikan kesempatan ya bagi pemain, karena PSM Makassar pun juga beberapa musim ini bermark utara bola diberikan lagi kepada bebas. Peralta kasih crossing, diamankan saya tadi oleh Elias Dola. Masih Peralta kembali, masih duel Peralta Gaucho pertandingan bau dari persentuhnya Peralta. Vano Lili Pali dan itu dia pemirsa. Sundulan yang dilakukan oleh Peralta masih mengenai Mister Gawang. Delivery yang baik ya dari Lili Pali. Tidak terkawal sehingga dia punya ruang dan waktu untuk memberikan umpan cukup baik. Dan Mariano Peralta hampir mencetak gol itu dia. Setelah dia melakukan heading cukup baik. Bola dari Lili Pali dan heading dari Mariano. Tapi belum beruntung Mariano Peralta. Vano Lili Pali. Oh, gagal kali ini. Gimana gerakan dilakukan oleh Peralta? Peralta kasih bola ke dalam kotak penalti. Disundul saja dengan Peralta. Serangan. Jadi kedua tim ini sama-sama bermain siapa tuh apa. Coba diambil kali oleh Peralta. Tak menang ya. Bola kembali pemirsa. Kali ini kepada Peralta. Gangguan tadi dari Ronaldo yang menyulitkan dia untuk bisa menerima. Pindahkan bola ke kanan. Berikan saya kali kepada Peralta. Masih Peralta. Mati Tito. Sebuah peluang dari Rahmat, tapi Peralta datang di satu tempat. Sep ya? Yes. Tidak bisa diinter sama Ronaldo. Sementara ada sebuah serangan balik pemirsa dari Peralta. Oh, sayang sekali pemirsa. Itu 6 pertandingan mungkin dan memang Borneo lebih banyak unggul dibandingkan. Sementara ada Leo Gaucho. Peralta mengejar. Oh, hati. Yabes. Masih Yabes. Yabes Roni. Oh, terkena set Yabes tapi kembali bangkit. Masih Yabes. Tampaknya pelanggaran, ada dorongan dari Peralta. Rahmat, usia 36 tahun. Dan Rahmat memang pemain yang mengandalkan kecepatan. Saya diminta untuk ngingetin ini lagi buat anak pemirsa. Ya, dan juga buat ini. Ya. Ayo dukung timnas U. Ronaldo tadi. Tinggi sekali. Berikan saja kepada Leo Gaucho. Beberapa kali juga Kenzo melakukan ini dengan baik. Silih berganti mereka. Leo Guntara sekarang kembali kepada Bergwijno sebuah comeback dan Peralta gol perdana yang didapatkan tentunya pemirsa oleh Peralta. Pemain yang muncul dari lini kedua dan akhirnya memanfaatkan sebuah comeback dari Bergwijno. 26 tahun usia dari pemain Argentina ini dan berhasil mencetak gol sebagai pemain yang tampil sebagai starting line up untuk Borneo FC. Kita lihat ya, ada permainan kombinasi antara Leo Guntara dengan Bergwijno, dan Bergwijno ketika mendapatkan bola dia berada dalam sudut yang sempit sebetulnya ya, sehingga dia tentu tidak bisa melepaskan shooting. Tapi cukup pintar pemain ini, dia melihat dulu ke tengah ada siapa di tengah. Dan sepertinya dia punya naluri bahwa akan ada pemain lain atau rekan yang lain yang melakukan pergerakan ke dalam. Sehingga dia menyodorkan bola sedikit. Sundul kembali. Serangan dari Peralta. Berikan saja bola pemirsa. Balik kepada Peralta. Peralta. Masih Peralta. Tuh, dorong saja. Dengan tersisa sekitar 10 menit. Oh, bebas. Kembali sebuah peluang didapatkan oleh Leo Gaucho dan juga tadi. Sementara masuk dua pemain. Salah satunya adalah pemain muda, Dika Kuswardani. Ini adalah pemain yang coba diorbitkan lagi ya dari Borneo FC. Setelah mereka sukses mengorbitkan Bintara Suhiri, lalu juga Sihran. Yes.
Sekarang mereka mau dipindahkan lagi Dika Kuswardani. Ada Buffon juga. Musim lalu main di Persis Solo. Oke, ada Buffon juga ya.